Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, memamerkan momen lebarannya. Siapa sangka jika ternyata Kaisang lupa mengunggah foto lebaran itu. Alhasil Kaisang pun panen komentar dari warganet. Unggahan yang dibagikan Kaisang pada Jumat 14 Mei 2021, Kaisang mengaku lupa mengunggah ucapan lebaran yang seharusnya ia bagikan pada saat Hari Raya Idul Fitri Kamis 13 Mei 2021. Namun alih-alih memperhatikan faktor lupa Kaisang, warganet justru dibuat salah fokus dengan sarung yang dikenakan oleh Kaisang. Unggahan itu, Kaisang mengenakan kemeja putih panjang dengan sarung abu-abu. Menariknya, sarung tersebut bergambar superhero fiksi Batman yang menarik perhatian publik. Warganet pun berbondong-bondong mengisi kolom komentar mantan kekasih Felicia Tissue tersebut.